Shalom, selamat malam. Saya Naomi Norce Musung Masloka, anggota PKLU WR Supratman Mataram Lombok NTB. Dengan ini, saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, yang mana pada malam hari ini kami anggota PKLU bisa berjumpa kembali dalam program saya, PKLU, membaca Alkitab bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membaca Alkitab, kami mau berdoa dulu untuk dapat bimbingan dari Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini kami dapat dengan anggota PKLU untuk sama-sama membaca Alkitab. Kami memohon bimbingan Roh Kudus dan supaya kami dapat mengerti kehendak dari firman-Mu, supaya dapat kami melakukannya dengan baik. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Amin. Pembacaan pada malam hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Galatia 2 ayat 18 sampai 21. Begini bunyinya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurubuh, maka aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan Alkitab malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama ini kami akan membaca renungan yang dari Sabda Bidang Umat dengan perikop Kristus yang hidup di dalamku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah maknanya menjadi seorang Kristen seturut istilahnya, benar bahasa Inggris Christian,
Menjadi seorang Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Artinya, cara berpikir, bertindak, dan seluruh dimensi hidup orang Kristen seyogyanya mengikuti atau meneladani hidup Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Aneh rasanya jika kita mengaku Kristen namun tidak mempercayainya. Dalam segala hal, tidak benar rasanya jika kita beriman padanya, tetapi tidak menjadikannya model hidup sehari-hari. Apakah konsekuensi logis dari hal ini? Mari renungkan bagaimana cara hidup kita yang sekarang. Setelah pengakuan kita mengikut Yesus, ya, dengan segenap hatiku. Apakah cara hidup kita masih seperti yang dulu? Tidak terlalu penting lagi kita membanggakan atau menyembunyikan latar belakang suku, ras, segolongan, status, gaya hidup, strata sosial, dan pola hidup kita yang lalu. Yang mendasarkan dan penting ialah apakah Kristus berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Seperti kata Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat 20a. Itu berarti sikap hidup overestimate perlu kita hindari. Kristus saja telah merendahkan dirinya di kayu salib. Untuk kita, kesombongan, keangkuhan, dan kepentingan diri sendiri hendaklah kita jauhkan. Kalaupun kita berhasil, itu semua atas perkenan Tuhan. Demikian juga, kita tidak perlu underestimate dengan keberdosaan diri sendiri. Kristus merangkul kita dengan kasihnya. Ia melayakkan kita berjalan bersamanya dan melayaninya. Paulus dengan jujur mengakui bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, namun demikian Paulus juga menyatakan bahwa dia hidup oleh iman dengan Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 20b. Artinya, mari kita mengakui kita adalah manusia yang terbatas. Allah lah yang menentukan kita untuk dapat berkarya dan beroleh keberhasilan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Oh.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa kembali untuk mohon terima kasih dan berkat dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena pada malam hari ini kami telah membaca Alkitab-Mu dan renungannya. Kami memohon ya Bapa, agar kami dapat melaksanakan dan mengikuti kehendak-Mu, sehingga kami ini semua dapat memperoleh berkat karunia-Mu ya Bapa. Bapa kami dalam surga, kami mau memohon agar kami opa-opa, oma-oma dimanapun berada, dikau tetap mengasihi, dan bila ada yang sakit, kurang enak badan, kami mohon untuk menyembuhkannya. Demikian juga dengan saya, ya Bapa, yang saat ini sudah dikau sembuhkan dari sakit penyakitnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa ya Bapa, memohon kepadamu agar negara, bangsa kami, dikau juga campur tangan melindunginya. Maupun dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kami teringat ya Bapa, nanti pada tahun 24 akan ada pemilu. Kami memohonkan ya Bapa, agar dikau juga yang akan menentukan pemimpin-pemimpin yang akan duduk di negara kami, Yesus. Supaya kami semua bebas mengikut dikau. Dan orang-orang juga bebas mengikut dan mempercayaimu ya Bapa. Bapa kami dalam surga, kami juga tak lupa dengan bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta dimanapun berada. Dikau juga yang akan memberkati segala keluarga dan pelayanannya. Demikian juga di tingkat Dewan PKLU, dikau juga Bapak yang memimpinnya untuk bisa mengatur kami di seluruh Indonesia ini. Bapak, kami teringat juga yang mana COVID sudah mulai hilang. Tolong ya Bapak supaya tetap semua sehat, bisa bebas memuja dikau ya Bapak. Demikian juga Bapak, kami teringat yang mana nanti ada perkumpulan penulis sabda-sabda, konven pendeta, dan persidangan sinode. Dikau juga Bapak yang turut campur tangan memimpin dalam persidangan tersebut sehingga semua berjalan dengan baik dan sukses akhirnya untuk bisa mengatur semua kami-kami ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, ampuni semua kami, hentikan amarahmu, terutama jangan kasih musibah di tempat kami tinggal Pulau Lombok. Supaya anak-anakmu semua tetap bebas memuji dikau Bapak. Malam mendadian bagian kami saat ini. Kami mohon ya Bapak. Sertai, lindungi kami. Beri kami kesehatan sampai kami bisa bangun besok pagi dengan keadaan yang sehat, segar, untuk selanjutnya beraktivitas seperti biasa dan bisa memuji dikau ya Bapak. Kami ucap terima kasih sekali lagi kepadamu Bapak. Sertai kami di dalam semuanya. Dan kami yakin dikau telah mendengar dan mengabulkan semua doa-doa kami yang kami alaskan atas nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.